lawan pun harus berwaspada dengan adanya V-Gaming berada di atas tersebut. Yuhai atau Yuhai Boy. Gerak kali ini ada AKM di dalam tangan. Menggunakan energy drink terlebih dahulu baru circle ketiga. Hanya memberikan damage yang agak tidak begitu tinggi lah untuk dia tunggu. Tapi circle seterusnya. Oh, dapat pada Team Secret. Dan Yudugang dapat circle. Dan Yudugang ada circle yang sangat baik sebenarnya. Mereka tidak dikacau oleh sesiapa pun waktu ini. Dan mereka akan ada sedikit advantage. Kerana orang-orang yang cuba masuk ke dalam ini sekarang ini akan ada peluang untuk ditembak oleh Yudugang dengan formasi diamond mereka. Ya, memang betul. Dan kalau kita lihat kan, sesiapa yang bergerak terlalu bersahaja mudah akan dijatuhkan oleh Yudugang kalau mereka bersedia. Tapi sekarang ini memang game dan circle Yudugang ada peluang. Yep, Yudugang ada peluang. Mereka sudah pun ada satu kill dan mereka mendapatkan double chicken daripada Solo King. Itu akan memberikan mereka sedikit momentum untuk dimainkan. Tim nombor 2 sekarang ini akan bergerak. Dia akan dilepaskan oleh Geek Fam. Geek Fam jangan dipandang rendah tim ni. Mereka juga konsisten secara kau-kau. Matoy sekarang ini dijatuhkan dengan satu DP. Semasa rotation masuk ke dalam. RRQ mendapatkan satu kill secara langsung ke atas tim Xavier juga. Dan seperti yang kau katakan tadi, Geek Fam, satu pasukan yang memang pandai untuk bermain, tapi itu dia sudah bermula. Yudugang melesapkan terus pasukan Xavier sebentar tadi, saya rasa. PW88 masih lagi ada 4 player mereka ketika ini perlu masuk ke dalam, tapi ada banyak cabaran menunggu. Box game yang ada di depan itu juga ada satu lagi pasukan Secret Chain, tapi ini dia bar-bar akan pergi kepada pasukan box game. Box game akan menghadapi pencabar yang paling menakutkan PW88 ataupun KPS. Satu lagi tinggal yaitu Chopper. Chopper mampukan dia lari daripada kawasan ini, tetapi PW88 tidak begitu agresif untuk mengejar. Ya, PW88 ni macam piranha. Dia nampak orang berdarah, dia akan kejar sampai dapatkan kill-kill tersebut. Dan dia sudah dapatkan kill yang pertama. Aura sekarang ni berdekatan dengan All-Star Puyat. Kedudukannya ada circle, tetapi circle seterusnya mungkin tidak akan memihak pada mereka. Dan Chopper juga dijatuhkan. Box Gaming dikeluarkan tempat ke-15. Dua tim Vietnam jianta. Dua tim Vietnam dikeluarkan awal. Ya, mereka membuat kesilapan besar dengan tidak plan atau tidak merancang terlebih dahulu tempat yang mereka hendak turun. Akhirnya dua-dua ini too soon menyebabkan mereka tidak ada markah tambahan. Tapi SFG mulakan langkah kata Zaksi Putra. Masih lagi menunjukkan dan TSC juga menjatuhkan BTR. Mungkin BTR tak dapat tempat yang baik sebenarnya. Ya, tapi satu lagi Nogla Putra mendapatkan Ryzen. Sekarang tinggal satu saja player sebenarnya untuk tim Bigatron Red Alien, Luxy di sini. Tapi Putra akan terus maju ke depan. Dia tahu dia boleh dapatkan dua kill kat sini. Putra tidak, dia melakukan revival kata rakannya sebenarnya dekat situ. But masa gerak tangan terlebih dahulu, tapi kat sini terdapat Luxy juga akan melakukan revival. Mereka akan bangkit semula dengan dua orang player. Tapi bolehkah Ryzen dipegang? Itu persoalan yang seterusnya. Ya, kalau ingatkan macam agak impossible sini, Ryzen akan mati. Confirm. Trixinity telah pun heal up nyawa dia. SMG nampak tiga orang di sini secara kasar. Tetapi di manakah satu lagi player mereka? Putra akan dibom oleh Luxy. Kemungkinan mereka juga boleh kalah sebenarnya. Kalau kita lihat BTR ketika mereka on form, walaupun dengan dua orang, mereka boleh saja meratakan pasukan lain. Lagi-lagi SMG ini yang terpaksa duduk di tepi dinding. Menyentuh, malas sekali circle tu tidak berhenti dekat situ. Dia kena keluar, Luxy juga kena keluar dengan Luxy. Siapa yang akan mati terlebih dulu? Siapa yang nampak dia yang akan menang? Oh, tapi dia Luxy dan Luxy ditekan. Gerak tangan dipaling sebenarnya oleh kedua-dua arah kat sini. Luxy ditekan, letupan berlaku dan SMG. 3 kill untuk mereka, BTR dikeluarkan tempat 14. SMG berjaya meratakan juara dunia BTR ketika itu. Tetapi di sini kita melihat tim Secret sebenarnya yang mendapatkan circle yang sangat-sangat baik. Dan RRQ dekat dengan Yudugang. Adakah ini memang satu permulaan yang menunjukkan tim underdog yang akan menang? SMG berjaya meratakan BTR. Box Gaming yang dikatakan ada peluang telah pun rata bersama dengan Xavier Team. Tiga tim rata dan dua daripada tim yang rata itu adalah tim yang top 5 di dalam dunia. Ya, memang betul itu, G Hunter. Sekarang ini mungkin peluang untuk tim daripada Wildcard. Dua tim mereka di dalam circle. Tapi waktu yang sama terdapat tim yang paling kuat daripada Vietnam juga akan melakukan rotation dekat sini. Tuan kena hati-hati. Jangan Galacticos mungkin akan nampak mereka. Tembakan dilepaskan oleh beberapa tim kat sini. Terdapat Yudugang tadi. Eyeshot dapat satu. Jumper juga jatuhkan Ernie.
Matoy mendapat satu play daripada V Gaming waktu yang sama. Banyak pergaduhan yang tengah berlaku waktu ini. Rex di knockdown. Cuba dibangunkan sekarang ini oleh Matoy. Circle ada pada mereka. Tapi T nombor 16 betul-betul dekat kat situ. RRQ satu demi satu tengah jatuh macam dominos waktu ini. Ya, memang betul. Dan sekarang ini begitu banyaknya pembunuhan yang sedang berlaku sehinggakan kill feed menjadi perlahan. Tapi itu dia V Gaming di dalam dia Matoy. Mereka cuba untuk bapakkan kepada kawasan lain. Tetapi malangnya Matoy yang mencuba terlebih dahulu. Yango Galacticos sebenarnya saya tidak tahu adakah mereka berhasil malang atau berhasil baik dengan adanya Matoy dekat sini. Tetapi Yango Galacticos berjaya meletakkan 3 player mereka dalam satu rumah yang berlainan. Oh, kena langgar lagi dengan SMG. SMG pula dah masuk ke dalam. SMG masuk ke dalam bangsa baru BWA. Tapi Matoy dapat lagi. Matoy tembak satu lagi daripada SMG. Dua telah pun jatuh ke tiga. Telah jatuh ke SMG. Tadi yang baru saja meratakan pasukan BTR. Kali ini mereka tinggal satu orang saja. Dua sebenarnya. Ya, Matoy sekarang melepas tembakan. Dia dapat satu lagi knockdown sekarang sebenarnya. SMG tinggal satu saja orang play. Dan dia tinggal lakukan revival di luar. Di dalam dekat sini terdapat Jenny. Dia akan jatuh ke kelima untuk Team Secret. Dia mempunyai circle. Mereka akan babar ke depan. Dihantar ke situ. Yurek sudah bersampar ke situ. Aisyah mendapat putra dengan satu tembakan M24. UI satu kill di tangan. Letupan akan berlaku terlebih dahulu. Dibalik oleh Raja Grenade Rek ke sini. Tapi letupan akan berlaku pada UI juga. Rek dan UI keduanya sedikit rendah waktu ini. Matoy yang shot nyawa penuh. 8 saja tim yang tinggal waktu ini. Dembro juga akan menjatuhkan RRQ D2E. Beard juga dijatuhkan. Nampaknya RRQ bukan dikeluarkan juga waktu yang sama, J Hunter. Ya, betul tu. Tapi dalam top 8 ini ada 3 pasukan Malaysia. Itu Team Secret, pasukan SMG dan juga sebenarnya 4 pasukan Malaysia. Masih lagi ada 4 pasukan Malaysia. Sekarang ini Mengki Gifel tak nampak di mana. Tapi SMG masih lagi hidup dekat sini. Mereka berkantung pada nyawa yang setitik, yang sekangkang kera saja nyawa mereka. Terus di ujung tanduk sekarang ini. Nasib baik Team Secret sebenarnya meletakkan niat mereka pada Yangon Galacticos. Tetapi pasukan SMG masih kena berlawan dengan pasukan daripada Filipina. Di depan mata. Mungkin dia orang akan dapatkan potato. Tinggal bersama dengan satu lagi player daripada pasukan Filipina nombor satu ini. Dan SMG. Tinggal 3 orang. 4 sempatkan diselamatkan Putra. Dan juga Trix Muti yang masih tinggal Putra. Memang mereka perlukan Putra pada ketika ini. 5 kill untuk SMG. Putra. Killer yang terbaik melawan dengan pasukan daripada Filipina. Oh. Kerana pada potato dia berada keluar. Spouse tinggal 1-2 orang saja daripada pasukan ini. Oh, SMG ada advantage tapi grenade tangan yang dibalik akan top 2 orang dekat sini dan diratakan mungkin ke situ. Diisi 5 kill tetapi SMG nampaknya dikeluarkan di tempat yang ke-8 dengan grenade tangan yang begitu cantik dan menakutkan. Yes, satu di knockdown kat sini oleh AK dengan TG. UI dapatkan satu juga waktu yang sama. 5 kill untuk Team Secret. Yudugang akan cuba masuk dalam juga. Team Malaysia sekarang ini, Man Parang dapatkan gig. Kebanyakan kebunan Team Malaysia masih lagi ada kecuali SMG waktu ini. Ya, betul-betul. Geek Fam masih lagi hidup dekat sini. Dan tidak ada tim yang ada 4 orang mungkin. YT pun tinggal 2 orang. Tapi Team Secret akan masuk atas dengan 2 orang. One sec. Mampukah dia menghadapi tamparan? TNT akan terkeluar. One sec. Tidak. One second saja nyawa ditinggal. Dan sekarang ini Team Secret mampu untuk menyelamatkan 3 player mereka. Hanya Matoy saja terkeluar secara langsung. Aero ada di depan ini. Yang Aero baru saja tadi meratakan SMG tapi mereka ada 2 orang saja, satu bagian luar. Yudugang masih lagi ada Fredo, Jumper dan Maparang. Keluar sama dia buka. Dekat sini 2 kill baru. Okay, Fem, 2 ada 2 kill sebenarnya. Ya, okay, Fem, satu orang di knockdown, satu lagi perlu di revive. Nanti Yang Galacticos sudah pun dikeluarkan di tempat yang ke-6. 5 saja tim yang ada dan 3 tim Malaysia. Di dalam top 5 sebab itu saya cakap tim Malaysia sekarang sudah terlalu kuat. Icon dijatuhkan oleh Ronaldo dengan satu DP. QB akan dibunuh secara langsung. Geek Fam akan main satu orang. Demro sudah tempat untuk dia berenang. Tapi dia kena di kawasan yang agak baik sebenarnya. UY Boy akan di knockdown dekat sini. Team Secret dengan 2 orang player yang masih lagi berdiri. Tim yang datang daripada kawasan Island sekarang ini. Mereka juga dalam kawasan top 5. Tapi Yudhoy Man Parang dijatuhkan oleh Aidon Ten dekat sini daripada Filipina. Mereka ada 10 kill. Mereka ada 3 orang player. Dan mereka ada kawasan high ground yang terlalu baik dekat sini. Kita nampak itu jumper. Akan dilihat oleh Aidon Ten dekat sini. Tembakan yang dilepas. Fedor Kredong oleh Aidon Ten. Tembakan yang tepat dengan TV beliau. Yudhoy dengan 1 orang player. Man Parang cuba merangkak tapi akan dibunuh dekat sini. 11 kill untuk mereka. Kalau mereka dapat jumper juga itu akan jadi kill yang ke-13. Tapi jumper Udin. Dia akan cuba menyelamatkan Pedro Solomon waktu ini. Tapi Petro menembak rag secara rapat mencari target tersebut. Tembakan berjaya kena akhirnya. Dia akan menjatuhkan rag nanti. Tembakan tersebut secara rapat dilepaskan dengan satu star L. Rag akan jatuh kemungkinan besar ke situ. Circle akan pergi pada Yudhoy Gang.
Yudu Gang sekarang ini dengan dua player mereka ataupun satu saja kalau kita lihatkan, nampak masih ada Jumper dan Fredo. Jadi Jumper dan Fredo masih ada dan mereka ada circle. Dan untuk pasukan Icon masuk ke dalam pasukan daripada pasukan Icon untuk masuk ke dalam, mereka kena melalui Geek Fam terlebih dahulu dan kemudian baru pergi ke pasukan Yudu Gang. Mungkin itu yang akan meratakan pasukan daripada Filipina ini, tapi mereka masih lagi tiga orang. Mungkin itu yang akan digunakan advantage. Aero, iShot juga telah jatuh. Tim Secret jatuh kepada nombor lima. Dan sekarang ini dua saja pasukan Malaysia yang tinggal. Dan sekarang pasukan itu pasukan Indonesia dan satu pasukan daripada Filipina. Debro dapat dua! Debro dapat dua! Dapat tiga! Oh tak, dapat dua. Dan satu lagi dia perlu ratakan untuk menghilangkan pasukan. Tetapi pasukan Yudu Gang, mereka ada majoriti sekarang ini. Mereka ada circle dan juga majoriti. Ya, mereka ada majoriti sebenarnya waktu ini dan mereka ada circle. Mereka sudah pun ada bunker juga waktu yang sama. 7 kill untuk Yudu Gang sekarang ini. Adakah mereka akan repeat apa yang mereka buat pada season 1? Chicken Dinner di Erangel, game yang pertama. Kawasan yang lebih kurang sama. Mereka semua tengah proning saja di game pertama itu juga. Tapi kali ini, mereka ada peluang lebih cerah untuk Chicken. Satu-satunya tim yang ada lebih daripada satu orang player. Ya betul tu, kalau kita lihatkan Damroot, dia sudah memulakan langkah untuk heal up terlebih dahulu. Tapi Icon tadi mereka seperti yang akan menang. Walau bagaimanapun mereka masih akan dapat markah yang tertinggi. Kemungkinan sekali kalau Yudu Gang tidak chicken, mereka boleh jadi tim nombor satu. Kerana mereka ada 11 kill sekarang ini. Tempat keempat memberikan mereka markah yang agak banyak. Iaitu sebanyak 7 markah kalau tidak silap. Dan Damroot dibunuh tempat keempat. Jadi tempat ketiga minimum untuk pasukan Icon. Itu akan memberikan mereka 10 markah. Dan Netoden berlawan dengan Aero terlebih dahulu. Yudu Gang hanya perlu menunggu. Yudu Gang! Sekali lagi! Dia akan jatuh. Jumper dia mencacing. Bermain sesave yang boleh. Sekali lagi, Yudu Gang akan membuka tirai untuk Erangel di Grand Final C kita, season kedua. Tapi grenade tangan akan dimasak untuk dibalangkan arah Fredo. Dia kena hati-hati, Fredo bergerak, tembakan lepaskan on hand. Tapi Jumper bukan terlihat dia, Jumper menembak. Oh, yeah! Win the one and only Yudu Gang dari Malaysia. Yudu Gang sekali lagi membuka tirai si Grand Finals dengan Chicken Dinner seperti apa yang mereka lakukan pada season lepas oleh Drax. Kali ini disambut oleh Jumper dan juga Fredo.